Sebanyak 129 anggota Palang Merah Remaja PMR tingkat Madya dari 48 SMP se-Kabupaten Kebumen mengikuti Youth Camp PMR tingkat Madya PMI Kabupaten Kebumen pada hari Jumat hingga Minggu 6 sampai 8 September 2019. Acara yang diselenggarakan oleh PMI Kabupaten Kebumen ini dibuka dengan upacara pembukaan yang berlangsung Jumat pagi 6 September 2019 di kantor PMI Kebumen, Jalan Arum Binang Kebumen. Acara yang mengangkat tema manusiawi cerdas responsif ini diselenggarakan di dua tempat acara, yakni di PMI Kebumen serta di SMKN 1 Kebumen. Menurut Ketua Panitia Totok Ari Setianto, adanya kegiatan tersebut diharapkan mampu memberi bekal 7 materi pokok PMR bagi para peserta yang implementasinya saat lomba tak ada lagi sekolah yang merasa belum dibekali materi-materi tersebut. Selain hal tersebut, Totok menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan, kemandirian, dan kedisiplinan para anggota PMR. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.